LDI Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan mengkampanyekan Go Green dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia atau HMPI. Mereka menanam 1.500 pohon di kawasan Kebun Gedung Serbaguna Pagar Agung pada Minggu tanggal 26 Desember 2021 lalu. Dalam gerakan menanam pohon ini, LDI Lahat menanam flora khas daerah berupa petai dan tanaman alpukat. Acara yang dilaksanakan secara simbolis ini dihadiri oleh Wakil Bupati Haryanto, Kepala Kantor Kementerian Agama Lahat Rusidi Jafar, Ketua Umum MUI Lahat Kiai Haji Zulkiyah Al-Kohar, TNI Polri, dan para tokoh ormas. Gerakan menanam pohon ini bertujuan untuk mencegah bencana longsor, banjir, dan membuat lingkungan sekitar asri dan sejuk. Dan juga ya pohon-pohon lain juga bisa ditanam di ekosistem, untuk menjaga ekosistem kita ini supaya jangan kita ada terjadinya banjir ini ya. Kemarin juga kita ada tanah longsor itu apa? Akibat pohon-pohon yang sudah kita ambil. Nah inilah kalau kita dengan ada proyek dari LDI ini mudah-mudahan bisa ditiru oleh masyarakat Lahat. Haryanto sangat mendukung kampanye Go Green LDI tersebut. Ia berharap kegiatan ini mampu mencegah bencana alam. Senada dengan Haryanto, Ketua Umum MUI Lahat Kiai Haji Zulkiyah mengatakan, semoga gerakan menanam pohon ini terus berlanjut agar bisa mencegah terjadinya longsor dan banjir. Ini titik awal ya di Kabupaten Lahat, kita lanjutkan ke kecamatan. Gerakan menanam pohon melestarikan ekosistem. Terusai pesan saya. Email Indukum melestarikan menjaga ekosistem alam. DPP LDI telah menginstruksikan agar kepengurusan dari tingkat provinsi hingga daerah melaksanakan penanaman pohon secara massal untuk mencegah dampak pemanasan global. Harapan ke depan dengan adanya penanaman ini sehingga iklim Indonesia semakin baik, terhindar dari pemanasan global. Terima kasih. Ahmad Sarjono berharap dengan adanya gerakan menanam pohon ini bisa menjadi kehidupan dan penghidupan warga. Karena selain memiliki manfaat ekologis, pepohonan juga memiliki manfaat ekonomis. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.